Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ultrop, bukan YouTuber. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan yang dahsyat serta rezeki yang melimpah, dan juga diberi kemudahan dalam mencapai apapun yang diinginkan. Oke guys, seperti biasa saya akan mengetes access point indoor modif outdoor. Pesanan dari Mas Robi Zulfakor dari daerah Karawang Barat. Ini Mas Robi Zulfakor pesan access point indoor modif outdoor sama step up siap pakai. Jadi ini step up siap pakai ini enggak satu paket ya guys ya, beli terpisah. Jadi jika teman-teman ingin memasang access point apapun dengan kabelan panjang, bisa dibantu dengan access dibantu dengan step up siap pakai. Jadi nanti sistemnya sistem POE. Oke guys, seperti biasa sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa di subscribe dulu channel saya, di like, di komen, serta di share jika berkenan. Dan juga jangan lupa dipencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang baru saja saya upload. Oke guys, oke langsung saja ya, saya tes seperti biasa. Saya colokan adaptornya ke sini. Oh ya, ini juga paket step up ini ya, buat dikirim ke daerah Seitualang, daerah Sumatera Utara. Terus ini ke daerah Tangerang, Banten. Oke, kemudian ini saya colokan ke splitter seperti ini. Kemudian ini saya colokan ke sini ya. Ini LAN keluaran dari mikrotik, saya sambung dengan barel seperti ini. Kemudian akan saya colokan pakai kabelan di sini. Nah, lalu ini saya colokan ke sini. Oke, kita tunggu sampai runningnya beres dulu. Oke, sepertinya sudah beres runningnya. Kan saya tes seperti biasa. Oke, HP ini awalnya terhubung dengan di Ulnet 587 ya guys. Kemudian nama akses point ini adalah Kubonet at Wifi. Langsung saya klik Kubonet at Wifi. Oke Mas Robi, terima kasih atas orderannya ya. Semoga nanti pelanggannya makin banyak dan usahanya lancar. Oke guys, ini adalah channel saya. Silakan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Akan coba saya putar ini ZTE F609 modif outdoor. Oke, sepertinya sudah terhubung internetnya dan berfungsi dengan semestinya. Oh ya, di video ini di yang judulnya ZTE F609 menjadi outdoor ya, modif maksudnya. Ada caranya ya guys ya, cara-cara modif outdoor untuk ZTE F609 di video ini. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.